Nora Hijab sangat terkenal sekali di Iran ya. Dia mendapat penghargaan terbaik terkait produksi pakaian islami, terancang codur, kemudian pakaian-pakaian islami yang lainnya. Dia Nora Hijab terkenal banget. Ini termasuk perancangannya, termasuk hasil dari rancangan Nora Hijab. Ini juga kain dan ini adalah rancangannya. Kalau ini milik hijab Kester, nggak salah baca kerjanya. Jadi memang modelnya itu bagus-bagus. Nah, ini karya Mohek, hijab Mohek. Ini karya Mahlo, hijab. Bagus kayaknya. Mahlo hijab. Nah, ini codur Saroye Ishrok. Ini pernah mendapat penghargaan juga. Jadi pernah menjadi perancang terbaik codur yang pada waktu festival codur ke-6 Asyura'i. Perancangannya mendapat penghargaan. Nah, ini barangnya. Namanya codur Saroye Ishrok. Ashrok atau Ishrok ya, gitu. Pernah mendapat penghargaan di festival ke-6 Asyura'i. Ini salah satu rancangannya Ishrok. Jadi ini untuk dalemannya. Ini juga rancang dari Ishrok. Kalau ini Romiso, rancang Romiso. Kalau ini namanya terkenalnya codur Asia ya, codur Asio. Ini rancangannya seperti ini, codur Osioi. Ini Osioi dan bukan Osioi, itu saya juga nggak tahu bedanya, tapi katanya ini adalah model Osio. Dan juga perancangannya juga nama brandnya Osioi. Kalau ini hijab Potemere, brandnya. Kalau ini produk Sadab namanya. Ya. Ini
Sowan atau Manjun Maho. Muzawan entah Manjun ya bacanya Maho. Dia mau nanya rame. Kalau ini hijab Hasano, jadi produk atau rancang dari hijab Hasano. Kalau ini rancang dari Ono, jadi brandnya namanya Ono. Ini tin wazaitun, jilbab-jilbab produk rancang tin wazaitun. Ini punya produk brand dari Tin Wa Zaitun, Tino Zaitun. Jilbab-jilbabnya nih bagus-bagus. Kalau ini punya produk Kejawi Barter Jabori. Kalau ini perancangnya Yamu, brand nama brand ya, Remo. Kita lihat. Oh, ya Allah. Cakep-cakep. Kalau ini karya Imom, hijab Imom. Ini karya Jalobik. Ini Segun, hijab Segun modelnya. Ini kayak bagus sih menurut aku warna-warninya. Asli kayaknya keren-keren kayaknya itu warna-warninya itu. Oke teman-teman, mungkin nanti sama video selanjutnya. Oke, gitu aja ya. Lanjut ke video selanjutnya.